Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, lega rasanya. Panglima santri panutan kita Gus Muhaimin Iskandar telah dipertemukan Allah pelabuhannya untuk melanjutkan perjuangan. Bapak Haji Anies Baswedan dipertemukan di tempat yang bersejarah, di mana saat itu kaum santri berjuang mempertahankan NKRI dalam semangat resolusi jihad, Hotel Yamato Surabaya. Setelah kami matur-matur sowan pada para sesepuh, para kiai, alhamdulillah beliau-beliau memberikan restu dan dukungannya untuk teruslah berjuang dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah Islam yang menyejukkan. Kita akan wujudkan Indonesia rumah besar yang nyaman damai untuk semua golongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salah satu ayat hasil istikharahnya Kiai Badawi Basir yang hari ini masih di Mekah. Mari kita bahu membahu bersama-sama orang baik, niat yang baik dan tujuan yang baik. Wa taqwa, dengan ketakwaan, keikhlasan kita berjuang lillahi ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kita sampai larut terjebak pada tolong menolong 'alal ismi kepada hal-hal yang tidak baik, yang menimbulkan dosa. Wal udwan, dan perpecahan, permusuhan. Saatnya kita bersatu padu, bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. PKB akan setia mengawal NKRI dan kebinekaan. Mari kita aminkan Indonesia.